Hai guys, assalamualaikum. Hai guys, assalamualaikum. Oke ya geng ya, jadi di sini di studio sudah ada Mas Galang. Mas Galang ini umurnya masih berapa, Mas? 16 tahun. 16 tahun, geng. Namun kenal dengan Reza, Reza. Kenal. Kenal. Si suara merdu ya. Iya. Mirip sekali sama Nika Arjuna. Ah, benar sekali. Enak sekali itu suaranya. Ah, iya, Mas. Dan di kesempatan kali ini, geng, saya ajak Mas Galang untuk mereaction video Reza, yang mana Reza di sini lagi menyanyikan lagu slow rock ya, Bosku. Namun di sini saya kurang begitu tahu ini judulnya apa, Mas ya. Yang penting kita dengarkan aja suaranya Kakak Reza ya. Sebelum kita lanjut di videonya, izin dulu ya, Bosku ya. Kita intro dulu, Bos. Oke ya Mas ya, daripada ini nanti videonya durasinya panjang, langsung aja kita dengarkan videonya Reza bareng-bareng ya. Iya. Sudah iya. Siap Mas? Siap. Siap. Oke, pokoknya kita akan putar videonya Reza ini dari awal sampai akhir ya. Sampai akhir ya. Siap. 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 Oke ya geng ya, kita langsung aja play videonya bareng-bareng suaranya Reza seperti ini, Bos. Cengkok-cengkoknya mirip Nika Arjuna loh. Iya. Engkau yang selama ini mirip banget loh. Hadir di dalam mimpi menjelang pagi. Nah tuh, iya, iya, iya. Mirip sekali itu. Dia lupa lirik dia. Merdu sekali loh. Iya. Hilanglah seketika. Entah kemana. Suaranya enak didengar. Iya. Senyummu yang selama ini. Ini suaranya bikin candu, Mas. Iya. Anis teduh menyejukkan jiwaku. Kala ku dalam rindu. Merdu sekali, Mas. Ternyata yang ku dambakan. Gue enak didengar sambil tidur. Sambil tidur. Cengkoknya enak loh. Eca ini panggilannya, Mas. Eca. Eca. Iya. Namanya Reza. Reza, tapi dia panggilannya Eca. Eca. Kini ku pulang kembali. Dengan luka di hati. Lupa lirik lupa, lagi lupa, dia. Iya, iya. Dengan sambil tidur ini. Pokoknya habis ini kita tidur nyenyak dengan suaranya Reza. Dengan suaranya Reza. Hadir di dalam angan dan hayalku. Manis seduh menyejukkan jiwaku. Kalau boleh tahu itu yang gitar itu siapa ya? Itu namanya. Nanti kita cari tahu. Iya, kita cari. Kenyataan pahit yang menyakiti.
Marcel kayaknya tahu. Dirimu tak seperti yang kukira. Enak sekali loh suaranya. Engkau telah berdua. Senyummu yang selama ini hadir di dalam angan dan hayalku. Manis seduh menyejukkan jiwaku. Kalah ku dalam enak sekali loh. Ternyata yang ku dapatkan kenyataan pahit yang menyakitkan. Dirimu tak seperti yang kukira. Engkau telah berdua. Oke, okay. Thank you. Jadi gimana mas suaranya mas? Enak sekali loh. Enak ya. Mirip Nika Alfian. Oh. Oke, geng ya. Jadi Mas Galang ini nggak bisa tidur sebelum mendengarkan suaranya Reza, katanya geng ya. Bener ya? Bener iya. Semoga sudah mendengar suaranya Reza, Mas Galang nanti tidurnya nyenyak loh ya. Pasti enggak itu. Oke ya geng ya. Jadi itu tadi Reza yang sudah meng-cover lagu Slorok, namun judulnya saya kurang tahu ya bosku, kurang tahu ya mas ya. Iya, kurang. Namun di sini suaranya gimana mas? Enak ya? Enak banget suaranya Reza geng. Bahkan Mas Galang ini gak bisa tidur sebelum mendengarkan suaranya Reza geng. Oke ya mas, kita pamit aja dari reaction kali ini. Besok kita akan sambung lagi pastinya geng ya. Iya pasti. Oke ya, kita berdua pamit dari reaction kali ini. Kita akan ketemu lagi di reaction yang akan datang pastinya geng. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. That you never be lonely. Be the fam, that's what they call